Kalau kita percaya membangunkan nilai ini, membangunkan pendidikan manusiawi ini, membangunkan pendidikan ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, maka anak-anak kita akan sustain, akan resilient dalam kehidupan, dalam dunia yang berubah dengan pantas. Sebab itu saya sebut, sekali air berubah, sekali pantai berubah. Jangan kau tak nampak perubahan-perubahan yang perlu kita ini cikgu galas dengan penuh tanggungjawab dan amanah. You all kena ingat, kalau tengok lagu IPG nanti, kami bangga menjadi guru. Ada kami bangga menjadi penjual? Kami guru Malaysia? Ada. Kami adalah ahli parlimen sekolah Malaysia? Ada. Saya nak jadi ahli parlimen, nak berbahas-bahas dengan kau. Ni pun saya sebut ke Galeri Madani, ni pun ada nak cerita politik. Saya tak ada nak cerita politik. Dulu zaman dulu, ada wawasan 2020, kita ambil nilainya. Kita pejabat awam, nilai yang kita ambil. Memanglah nak maju 2020. Lepas wawasan 2020, kita ada Islam Hadari. Kesederhanaan. Memanglah kesederhanaan itu membawa kepada kesempurnaan. Kita ambil nilainya, kita tak ambil politik. Lepas Islam Hadari, kita ada satu Malaysia. Ialah perpaduan rakyat didulukan. Memanglah pemimpin mesti mendahulukan rakyat. Betapa yang ditamakan kecemerlangan dalam berusaha. Memang nilai itu kita ambil, kita tak cakap politik. Lepas tu kita ada kemakmuran bersama 2030. Memang kita nak maju. Bersama-sama maju. Makmur negara ini. Kita ambil nilainya. Sekarang, lepas tu kita ada keluarga Malaysia. Teng. Keluarga Malaysia. Oh memanglah perpaduan. Kita ambil nilainya. Sekarang, Malaysia Madani. Memanglah kita ambil nilainya. Sebab kita bercakap hari ini lebih baik pada semalam, esok lebih baik pada hari ini. Sebab itu kita kena buat berusaha dengan daya cipta, kemantapan, kesejahteraan, hormat dan ihsan. Faham? Dan engkau jadi cikgu, menjadi pencetus kepada huru-hara masyarakat. Kita ni cikgu. Asal kita adalah pemikir untuk masyarakat menempa kejayaan dan kemajuan. Itu cikgu. Jelas, jelas tak macam ni? Jelas. Jangan kau bantai kau macam pendidikan. Kita nak apa ni PBD, kita nak sampai Arab. Zaman cikgu murni, kau kenal cikgu ni? Cikgu murni yang Haji Bakil murah tu, dah ada PBD tau. Dia bawa anak murid dia mandi, kita pergi bantai kan? Anak murid dia pun mandi sama-sama. Oh, dia simpan ada air, dia simpan dia air. Itulah T25, kolaboratif. Itulah penerapan nilai. Kasih sayang, hormat menghormati. Lepas tu dia panggil anak murid, makan. Anak murid dia sama-sama bentang kita. Susun makanan. Panggil lagi bakir, cikgu murni duduk kan. Itu menghormati. Nilai kita bawa. Lepas tu dia makan, dia cerita tentang pengalaman dia mandi tadi. Itulah hebat. Membuat inferensi, perkaitan. Dia bercerita dengan tamu, dia cerita dengan Haji Bakir. Seronok dia mandi apa dia semua. Itulah komunikasi. Itulah T25. OC plus 1B. Itu pun kau tak faham. Lepas tu kau belasah pun dia berikan. Zaman cikgu murni pun dah ada lah PBD. Kita yang tak pandai, kita sedap pun bantai KPPM, bantai BPK. Segala orang kau bantai. Ada nyala rasa. Yang ini kita punya nyala rasa, kita gambarkan dalam lagu IPG. Kami bangga menjadi guru. Kita gambarkan dalam, kita zahirkan janji kita dalam kami guru Malaysia. Amanah yang diberi, tetap tunai, kami tunaikan. Janji deh, jangan kau khianati amanah-amanah antara kau. Sedangkan kau tahu dosa. Tunaikan setiap perjanjian. Kerana setiap perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan.